Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajid mursyida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abaduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin wal muslimat, al musyahidin wal musyahidat, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pemirsa pemerhati, Salam tipi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kita ucapkan rabbil alamin bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa melanjutkan aktivitas kita kita bisa melanjutkan kegiatan kita kita bisa terus ya mengkaji ya belajar tentang agama kita ini merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala kesempatan peluang yang besar Allah berikan kepada kita untuk terus Mengisi kehidupan kita dengan hal-hal yang bermanfaat, tentunya baik manfaat dunia ataupun akhirat. Selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW, beserta kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jalannya. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah jadikan kita orang-orang yang antusias mempelajari sunnah Nabi, mempelajari agama Islam, dan juga kita semangat di dalam mengamalkan dan mendakwakannya di tengah-tengah umat. Amin ya Rabbal Alamin. Pemirsa pemerhati salam tipi yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kitab Tauhid ya, merupakan satu kitab yang tentunya sangat urgen Yang membahas materi Tauhid materi yang berkaitan tentang hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, kita senantiasa motivasi kaum Muslimin untuk benar-benar serius memberikan perhatian yang besar terhadap materi ini, karena ia berkaitan tentang hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus ditunaikan oleh setiap manusia, yaitu bagaimana manusia itu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Dan itulah merupakan tujuan diciptakannya kita di muka bumi ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan juga manusia kecuali penciptaan tersebut ditujukan supaya mereka mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita di muka bumi ini tidak lain dan tidak bukan untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita terus mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk tujuan yang lain seperti mengumpulkan harta, memperbanyak anak keturunan dan lain sebagainya. Yang utama tujuan kita di muka bumi ini adalah bagaimana kita mewujudkan hakikat penghambaan kita kepada Rabbul Alamin Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan sebelumnya kita telah kaji berkaitan tentang al musawirin ya hukum orang-orang yang menggambar membentuk rupa ataupun makhluk yang bernyawa ya telah kita sebutkan sepakat para ulama memahat ya ataupun melukis makhluk yang bernyawa itu adalah suatu yang diharamkan tidak boleh ya karena di sana ada padanya al mudahat ya penyaingan kepada Allah. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala salah satu namanya adalah Al-Musawwir yaitu zat yang maha pembentuk, pembuat rupa. Sehingga ketika ada manusia yang berusaha ya menyaingi Allah Subhanahu wa taala itu merupakan bentuk ya keingkaran, bentuk ya kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia berusaha untuk menyaingi Allah Subhanahu wa taala di dalam di dalam penciptaan ataupun di dalam pembuatan rupa makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian selisih para ulama berkaitan tentang ia ya, memoto membuat foto makhluk yang yang bernyawa. Ya maka para ulama mengatakan hukum asalnya tetap diharamkan kecuali pada saat ia ya, dibutuhkan saja. Ya ketika dalam keadaan yang sangat ya genting sangat perlu untuk membuat suatu gambar ataupun satu foto makhluk yang bernyawa maka itu diperbolehkan khusus pada ya saat diperlukan saja seperti misalnya membuat ya foto KTP misalnya atau foto ya SIM ya dan lain semisalnya. Adapun pembahasan kita pada kesempatan kali ini kaum muslimin berkaitan tentang hukum orang yang banyak bersumpah. Ya, penulis membawakan satu tema. Maja'a fi kathratil halif. Ya, hal-hal yang berkaitan tentang banyak sumpah. Ya, sebelum kita jauh membahas materi ini sedikit mukaddimah. Yang pertama, adab di dalam bersumpah. Yang pertama yaitu seseorang yang ingin bersumpah harus dia bersumpah kepada Allah. Ya, bersumpah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya ketika seseorang ingin bersumpah dia wajib mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dalam sumpahnya. Orang yang bersumpah kepada selain Allah Subhanahu wa taala ini bisa masuk ke dalam kesyirikan ataupun kekufuran sebagaimana kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, ya man halafa bi ghairillah fakat kafara au ashrak. Barang siapa yang bersumpah kepada selain Allah, maka dia bisa masuk ke dalam kekufuran atau dalam kesyirikan. Iya. Di dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ya riwayat yang sahih eh, Nabi sallallahu alaihi mengatakan, Maka kana halifan falyahlib billah Barang siapa yang hendak bersumpah, maka hendaknya dia bersumpah dengan nama Allah atau lebih baik dia diam. Ini adab yang pertama. Ya, ketika seseorang bersumpah misalnya dalam suatu perkara, ya dia harus bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam sumpah itu ada padanya pengagungan at dan yang namanya at-ta'zim pengagungan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pantas diagungkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu adab yang pertama. Ya. Yang kedua, hendaknya orang yang bersumpah itu dia jujur dalam sumpahnya. Ya, ketika seseorang bersumpah terhadap suatu hal, wajib dia menyampaikan dengan benar. Ya, orang-orang yang berbohong dalam sumpahnya ini bisa masuk ke dalam dosa besar. Sebagaimana kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menjelaskan tentang dosa-dosa besar, al kabair kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dosa besar itu diantaranya adalah al isyroku billah berbuat syirik itu yang pertama menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, menyembah kepada selain Allah. Ini termasuk dosa yang besar, bahkan dosa besar yang paling besar. Nomor satu Ya, keingkaran yang paling besar adalah seseorang ya beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, padahal dia diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Semua fasilitas yang ada di muka bumi ini Allah sediakan, Allah mudahkan agar kita beribadah kepada Allah. Ya, sehingga orang-orang yang menjadikan selain Allah tempat untuk beribadah, tujuan untuk beribadah, sungguh dia telah melakukan kemaksiatan yang paling besar. Itu dosa besar kata Nabi. Yang berikutnya uququl walidain, yaitu melakukan apa namanya durhaka kepada kedua orang tua. Ini dosa besar. Ya, walidain, durhaka kepada kedua orang tua kita telah mengetahui telah menyadari ya sebab orang tua kitalah kita berada di muka bumi ini bagaimanapun keadaan kedua orang tua kita ya apapun status sosialnya ya mereka tetap adalah orang tua kita sebagian manusia karena menganggap dirinya telah lebih tinggi daripada orang tuanya dia ya, tega berkata kasar kepada kedua orang tuanya. Sebagian bahkan tega memukul, mengeluarkan orang tuanya dari rumahnya, dan seterusnya. Ya, ingat, ini merupakan dosa besar, kata Nabi. "Sallallahu alaihi wasallam, ukukul walidain, berbuat durhaka kepada kedua orang tua, padahal orang tua itu merupakan salah satu pintu surga seorang anak." Seorang anak yang ingin masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaknya dia bisa masuk melalui jalur berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya, ini ilmu yang hari ini dewasa ini banyak dilalaikan oleh para pemuda, berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua. Ya, baik dalam keadaan hidup ataupun sudah meninggal dalam keadaan hidup tentu banyak hal-hal baik yang bisa kita lakukan kepada kedua orang tua kita ya jadi intinya bahwa durhaka kepada kedua orang tua termasuk dosa besar yang berikutnya nafs membunuh orang yang tidak boleh dibunuh itu termasuk dosa yang besar dewasa ini banyak orang ya, sembarangan sangat mudah tangannya membunuh orang lain. Ya. Kita bisa melihat di media bagaimana kasus silih berganti ya, anak membunuh orang tua, begitu sebaliknya, membunuh tetangga, membunuh suami, membunuh istri. Ya, ini merupakan dosa besar. Ya, dan yang berikutnya al-yamin al, al gomus, Ya, salah satu dosa besar adalah sumpah palsu ataupun sumpah dusta ya ini banyak juga sebagian orang melakukannya ketika mereka misalnya melakukan perdagangan ya mereka bersumpah menyebut nama Allah ini aku beli demi Allah aku beli ini ya harganya ya satu juta padahal dia belinya lima ratus ribu ya sebagian lain mengatakan ini aku jual tumpurnya jual rugi ini padahal dia sudah untung Ya, dia menyebutkan nama Allah, dia bersumpah, tapi isinya itu dusta. Ya, sehingga orang yang mendengarkan itu dia, ya merasa takjub karena dia menyebutkan nama Allah dan dia percaya, padahal dia telah berdusta dan itu perbuatan merupakan perbuatan dosa besar. Ya, itu kata Nabi, Al-Yaminul gomus, ya, sumpah palsu, sumpah dusta itu termasuk daripada dosa besar. Ya. Jadi itu merupakan adab yang berikutnya, yaitu seseorang bersumpah dengan sumpah yang jujur, yang benar. Dan adab yang ketiga, yang terakhir, yaitu hendaknya seseorang itu tidak sering bersumpah. Ya. Lisan itu tidak mudah untuk bersumpah, ya alias dia bersumpah pada saat-saat yang penting saja, pada saat-saat yang urgen, pada saat yang mendesak, diperlukan untuk bersumpah kalau tidak maka dia tidak tidak bersumpah Insya Allah akan kita sambung pembahasan ini setelah jeda berikut ini <silence> Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Pemirsa, pemirhati Salam TV yang dirahmati oleh Allah. Kembali kita melanjutkan pengajian kita masih di dalam pembahasan syarah kitab tauhid. Tema kita pada kesempatan kali ini berkaitan tentang hukum orang-orang yang sering bersumpah. Ya, sering bersumpah. Ya, di dalam Islam bagaimana hukum mereka itu diperbolehkan tidak seseorang itu bersumpah terus-terusan sedikit-sedikit bersumpah ya maka ini pembahasan dibawakan oleh Syekh di dalam kitab ini beliau membawakan judul Maja'a fi kathratil halif Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Maidah wahfadzu aymanakum ya jagalah sumpah-sumpah kalian Ya, di dalam surat Al-Maidah ayat ke 89 Allah perintahkan kita untuk menjaga sumpah-sumpah kita. Para ulama ketika mentafsirkan ayat ini ada tiga pendapat. Ya, ada tiga pendapat tafsiran daripada ayat ini. Yang pertama, la tahlifu. Ya. Jangan terlalu banyak bersumpah itu tafsiran yang pertama. Ya, jangan sedikit-sedikit bersumpah. Karena sebagaimana telah kita sebutkan tadi, yang namanya bersumpah itu ada bentuk pengagungan kepada Allah. Ya, bagaimana mungkin orang yang terus-terusan lisannya itu sedikit-sedikit bersumpah, sedikit-sedikit bersumpah masalah yang kecil, yang remeh-temeh bersumpah, maka ya tidak ada lagi pengagungan di dalam dirinya. Semua masalah, masalah-masalah yang kecil dia bersumpah. Ya nanti beli ya, jajan yang sedikit ataupun menjual jajan yang sedikit dia bersumpah dia jual buah jual jeruk misalnya jual semangka dia bersumpah demi Allah ini buahnya bagus demi Allah ini baru datang semalam demi Allah ini buahnya merah manis untuk hal-hal yang kecil seperti ini dia bersumpah ini tidak boleh ya masalah dunia yang kecil yang remeh temeh ya itu tidak boleh bersumpah. Ya, ini tafsiran yang pertama, jangan memperbanyak sumpah. Ya walaupun sumpahnya itu dengan nama Allah. Walaupun sumpahnya itu jujur. Ya. Karena telah kita sebutkan tadi, bersumpah itu hanya pada saat-saat yang genting saja. Karena padanya bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala kesempurnaan kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala kita tidak memperbanyak sumpah tidak menjual nama Allah di dalam sumpah itu itu tafsiran yang pertama yang berikutnya anil ya maksud daripada ayat ini wahfadzu jagalah sumpah-sumpah kalian maksudnya ketika kalian telah bersumpah jangan dilanggar ya telah menyebutkan nama Allah bersumpah dengan nama Allah jangan ditabrak itu sumpahnya ya kemudian tafsiran yang berikutnya antar takfirin ya ketika seseorang bersumpah kemudian dia melanggar sumpah itu ya jangan sampai ketika dia melanggar dia tidak bayar kafarot tidak tunaikan kafarotnya jadi ini tiga tafsirannya. Dan ini semuanya saling berkaitan. Artinya ketika seseorang banyak bersumpah, secara matematik dia akan banyak nanti menyelisihi sumpahnya. Secara matematik dia juga akan banyak nanti berpeluang untuk ya tidak membayar kafaratnya. Sehingga memang seorang muslim itu menjaga lisannya untuk tidak senantiasa bersumpah kecuali hanya pada ya hal-hal yang genting saja ya jadi ini semua saling berkaitan ya kita tahu ya, orang yang bersumpah ya dan dia melanggar itu dia harus membayar atau menaikkan kafaratnya ya diantaranya dia itu harus memberi makan sepuluh orang miskin ya atau dia berikan mereka pakaian ya atau membebaskan seorang budak ya hari ini sudah tidak ada lagi budak kalaupun tidak bisa juga ya puasa tiga hari ini merupakan kafarot ya ketika seseorang bersumpah dan dia melihat ada di sana yang lebih baik ya bisa dia batalkan sumpahnya itu tapi dia harus tebus dengan kafarat. Ya misalnya seseorang mengatakan ya demi Allah kalau aku lulus atau kalau aku sembuh ya aku akan belikan sepeda motor untuk anakku misalnya. Namun dia melihat anaknya lebih baik tidak memiliki sepeda motor tapi dibelikan sepeda saja. Nah ini kan bentuk mau ingin melanggar sumpahnya tadi, nazarnya tadi. Memang bisa dilanggar tapi dia harus bayar kafarot yang telah kita sebutkan tadi. Jadi ini perkara yang besar, ya tidak boleh sembarangan. Ya, jadi ini merupakan tafsiran daripada ayat Wahfadu aimanakum jagalah sumpah-sumpah kalian. Ada tiga tafsiran. Yang pertama janganlah kalian memperbanyak sumpah. Ya, yang berikutnya janganlah kalian ya membatalkan sumpah tersebut. Dan yang ketiga janganlah kalian tinggalkan kafarot ketika kalian membatalkan sumpah kalian itu. Kaum muslimin, pemirsa, pemerhati, salam tipi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kembali membacakan ya dalil yang berikutnya yang dibawakan oleh Syekh An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al halifu manfaqatun lisilati mamhaqatun nilkasbi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya sumpah itu bisa melariskan dagangan dan juga dia bisa menghapuskan keberkahan dagangan Ya. Orang yang berdagang, berjualan ketika dia bersumpah di dalam dagangannya itu secara zahir dia bisa membuat laris dagangannya. Karena apa? Karena orang yang mendengar sumpah itu dia pasti akan yakin begitu. Ya, misalnya dia katakan demi Allah ini barang bagus. Demi Allah ini harga murah paling murah ini di daerah sini. Ya orang yang dengar itu pasti akan terpikat. Ya karena dia menyebut nama Allah. Ya orang percaya karena dia sebut nama Allah sehingga bisa jadi laris. Akan tetapi yang demikian itu bisa menghilangkan keberkahannya. Nabi sendiri yang katakan memhakotunil kasbi, ya itu bisa menghapuskan keberkahan penghasilannya. Ini satu poin yang penting bagi kita bahwasannya di dalam kita berusaha, di dalam kita bekerja, berdagang, bukan hanya nilai yang kita lihat, nilai angka dari yang kita ya, usahakan, bukan hanya itu, tapi keberkahannya keberkahannya. Ya, yeah, boleh jadi angkanya banyak, hasilnya banyak jutaan satu hari, akan tetapi ketika Allah tidak berkahi, apalah gunanya? Berapa banyak orang yang berpenghasilan besar, tapi begitu juga lah pengeluarannya besar. Dia tidak bisa nikmati hal tersebut. Dan dia tidak sadar itu merupakan salah satu bentuk Allah cabut keberkahannya. Dia penghasilannya banyak, akan tetapi di satu waktu yang sama dia keluarin yang banyak. Dia tidak dapat, tidak sempat lagi menikmati penghasilan tersebut. Ini bisa jadi salah satu tanda keberkahan itu tidak di, ia ya, dihapus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Al bayani bil khiyari malam fa in sadaqa wa bayana buri ma fi bayihi Ya, wa in kadzaba wa katama muhiqat ya barakatu kata nabi sallallahu alaihi dua orang yang saling jual beli itu masih di dalam pilihan masa masa memilih ya mereka ketika saling terbuka jujur menjelaskan keadaan akan dapat keberkahan dari perdagangan itu tapi ketika mereka Ya, menutup-nutupi dagangan itu ya, barangnya ditutup-tutupi ya ada cacatnya dan semisal dengan itu maka Allah Subhanahu wa taala akan cabut keberkahan daripada perdagangan mereka ini poin pentingnya tidak selamanya nilai angka itu yang kita lihat tapi keberkahan keberkahan ya bagaimana harta yang sedikit itu bisa kita nikmati bisa mengajak kita untuk terus mendekatkan diri kita kepada Allah itu harta yang berkah harta yang masuk ke dalam tubuh kita sehingga tubuh kita pun menjadi kuat menjadi semangat untuk beribadah ya mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ya apa artinya nilai yang banyak Ya, pemasukan yang banyak, harta yang besar, gaji yang berlipat-lipat, tapi tak dapat keberkahannya. Ya, bisa jadi dia sakit, dia makan, tapi makanan itu jadi penyakit, atau jadi penyakit di anak-anaknya, atau keluarganya ada saja masalah. Ya, misalnya kendaraannya rusak, rumahnya rusak, terus berganti. Tak sempat lagi dia menikmati harta itu. Ini salah satu tanda itu bahwasanya keberkahan itu telah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi itu dia. Satu sisi sumpah itu bisa melariskan dagangan. Ya, akan tetapi di sisi yang lain bisa menghilangkan keberkahan dagangan tersebut. Ya. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bacakan lagi Wan Salmanana anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la Allah azabun alim wa mustakbir la illa bi yaminih illa bi yaminih kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tiga golongan yang Allah tidak akan Cakapin mereka nanti pada hari kiamat, dan Allah tak akan mensucikan mereka, tidak hapuskan dosa mereka, dan mereka akan mendapatkan ajab yang pedih, hukuman yang besar. Siapa mereka, kata Nabi SAW, orang tua yang berzina, ya. kemudian a'ilun mustakbir, orang miskin yang sombong kemudian yang ketiga adalah orang yang menjadikan nama Allah itu barang dagangannya dia ingin melariskan dagangannya dengan memperbanyak sumpah dia tidaklah menjual dia tidaklah membeli, tapi selalu dibarengi dengan sumpah lisannya ini terlalu mudah bersumpah sedikit-sedikit bersumpah ini merupakan golongan orang-orang yang nanti tidak akan mendapatkan ampun dari Allah. Ya, mereka akan ya mendapatkan azab yang berat dari Allah dan mereka tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tiga golongan. Ya, tiga golongan ini ya diancam dengan ancaman yang besar. Ya, yang pertama tadi adalah orang yang tua yang berzina sudah tua dan berzina. Yang berikutnya orang yang miskin tapi sombong dan orang yang bermudah-mudahan dalam bersumpah membeli menjual selalu saja bersumpah. Insya Allah akan kita sambung pembahasan ini setelah jeda berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa, pemerhati, salam tipi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kita melanjutkan pengajian kita pada kesempatan kali ini. Tema kita berkaitan tentang hukum orang-orang yang bermudah mudahan di dalam bersumpah. Ya, telah kita bacakan tadi hadis dari Nabi SAW yang menjelaskan bahwa... Sumpah itu bisa melariskan dagangan, akan tetapi bisa, mengha ya bisa menghapuskan keberkahan daripada penghasilannya. Kemudian, kita bacakan juga bahwasannya ada tiga golongan manusia pada hari kiamat kelak. Mereka ini tidak akan diajak bicara oleh Allah, mereka juga tidak disucikan oleh Allah dan bagi mereka azab yang pedih. Yang pertama orang tua yang berzina. Ya, ini merupakan dosa besar. Zina itu perbuatan dosa. Terlarang, dosa besar. Secara umum demikian. Tapi ketika dia dilakukan oleh orang yang sudah tua itu lebih parah lagi. Ya. Kenapa demikian? Karena seharusnya orang yang sudah tua itu ya, semakin lemah syahwatnya, semakin takut kepada Allah. Artinya peluang-peluang untuk dia bermaksiat seharusnya itu semakin rendah, semakin lemah. Ya, tapi ketika ada seorang tua masih berbuat zina, ini menunjukkan kegemaran dia, kebiasaannya untuk melakukan perbuatan tersebut. Sehingga kita katakan tadi, perbuatan zina perbuatan terlarang dosa besar. Apabila dilakukan orang yang sudah tua ini lebih parah lagi. Ya, karena sebab-sebab untuk dia melakukan perbuatan itu seharusnya sudah tiada. Baik dari segi fisiknya, kesempatannya, ya, mentalnya. Tapi faktanya mungkin ada. Nah ini menunjukkan memang kebiasaan dia seperti itu. Kesukaan dia. Kemauan dia. Ya. Demikian orang-orang misalnya yang berbuat maksiat. Secara umum dimanapun orang berbuat maksiat itu terlarang. Tapi ketika dia dilakukan di masjidil haram ini lebih parah lagi. Ya, di mana di sana tempat orang yang semuanya fokus beribadah, kita teringat kepada Allah. Tapi masih sempat dia melakukan kemaksiatan di sana, ini dosanya lebih besar. Ya, itu golongan yang pertama. Ya, orang tua yang berzina. Yang kedua, orang miskin yang sombong. Ya. Sombong itu perbuatan yang tercela, perbuatan yang terlarang. Secara umum demikian. Tetapi apabila dilakukan oleh orang yang miskin ini lebih parah lagi. Karena dia tidak punya apa-apa, apa yang mau dia sombongkan? Ya. Kemudian yang berikutnya dan ini merupakan tema kita yaitu orang yang senang tiasa menjadikan Allah itu barang dagangannya. Maksudnya dia tidaklah melakukan transaksi jual beli. Melainkan pasti menyebutkan sumpah. Sangat mudah lisannya itu bersumpah. Ya, itu tidak boleh. Ya. Sedikit-sedikit bersumpah, ini aku belinya uh, sekian dan sekian. Ini aku jual kepadamu, jual rugi saja. Ambillah. Ya, ini barangnya bagus ini tidak ada di tempat ini yang seperti ini. Ya belilah belilah. Ya, ini harga paling murah di sini. Ya dan yang lain sebagainya. Ya itu banyak. Ya banyak dilakukan. Ya ini ancamannya besar. Kelak mereka ini tidak akan di, ya, diajak bicara oleh Allah. Mereka juga tidak disucikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya, dan bagi mereka azab yang pedih. Kemudian yang berikutnya wafis sahihi an Imran bin Husain qol qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairu ummati qarni kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik umat atau sebaik-baik golongan mereka yang ada pada masaku itu kata Nabi Semaladina yalunahum. Kemudian yang kedua orang yang datang setelah mereka, maksudnya setelah golongan para sahabat. Itulah yang disebut dengan tabiin. Semaladina yalunahum. Kemudian golongan yang ketiga itu orang yang datang setelah tabiin. Itulah yang disebut dengan tabiut tabiin. Orang yang mengikuti tabiin. Inilah yang disebut dengan al-qurun as-salasa al-mufaddalah tiga generasi terbaik umat Islam yaitu mereka sahabat, tabiin, tabi'ut tabi'in. Ya, inilah yang disebut dengan generasi salaf. Ya, generasi salaf. Ya, generasi yang terbaik daripada umat ini langsung mendapatkan tazkiyah rekomendasi dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi khairu ummati qarni sebaik-baik umatku yang semasa denganku itulah para sahabat ya yalunahum kemudian orang yang setelahnya dan setelahnya sehingga para ulama sering ya, mengatakan dan menekankan kalau kita ingin beragama kita contoh mereka para salaf para sahabat tabiin tabiut tabiin karena mereka adalah umat terbaik Ya, masa kenabian itu mereka dapatkan yaitu para sahabat. Mereka langsung mendengar Al-Qur'an, hadis langsung dari Nabi SAW. alaihi wasallam. Untuk urusan agama kita contoh mereka. Kalau urusan dunia itu masing-masing kita lebih mengetahui. Ya. Tapi kalau urusan agama, pemahaman terhadap Al-Qur'an, terhadap sunnah, maka kita kembalikan kepada mereka. Kala Imran, fala adri azakara ba'da karnihi maratain perawi mengatakan, aku tidak tahu apakah Nabi menyebutkan setelah masanya itu dua kali atau tiga kali. Ada keraguan di sini. Thumma inna ba'dakum qawman yashaduna wala yustashadun. Kemudian datang setelah generasi terbaik tadi, ya satu umat yang mana mereka sangat mudah memberikan persaksian, memberikan sumpah, padahal mereka tidak diminta. Ya. Jadi ini tercelah, bermudah-mudahan dalam sumpah itu tercelah. Wayakununa walayuk tamanun mereka kaum yang mudah berkhianat, ya tidak, ya, menjaga amanat ya yufun ya mereka juga kaum yang mudah bernazar tapi tidak ditunaikan ya bernazar tapi tidak ditunaikan wayad harfihi musiman dan di masa mereka akan tampak kegemukan ya kegemukan badan maksudnya ya artinya ini merupakan sifat yang tercela. Kata para ulama, badan yang gemuk itu tercela ketika memang badan itu ya dibiarkan demikian diikuti hawa nafsunya. Karena ada orang yang gemuk badannya itu memang sudah bawaannya. Ya, sudah memang dari lahir berbadan besar, berberat badan yang besar. Ya, itu ada sebagian orang demikian. Ya. Bawaannya sejak lahir pun demikian, besar badannya, gemuk. Ini tidak tercela. Yang tercela itu adalah orang-orang yang memang sengaja memperbanyak makan, memperbanyak minum sehingga badannya pun menjadi besar, gemuk. Ya. Sebagian yang lain tidur saja, makan, tidur. Ya menambah porsi makanan, ya hari ini banyak yang viral tuh ya makan makanan yang banyak begitu, ya dan itu pula banyak yang disaksikan dari sebagian manusia bagi mereka itu adalah hal yang menarik, ya padahal Allah Subhanahu Wa Taala telah mengatakan kulu wasrabu makan dan minumlah tapi jangan berlebihan. Ya inilah agama Islam, ya yang mengajarkan kepada kita untuk senantiasa berada di area pertengahan, tidak boleh berlebihan. Sampai pun dalam urusan makan, ya, karena orang-orang yang kelebihan berat badan, orang yang gemuk, yang disebabkan karena kelalaiannya, karena makannya yang banyak, minumnya yang banyak, ya melebihi batas yang normal ini tercela. Ya. Kau oh, muslimin, pemirsa, pemerhati, salam tipi yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya di dalam hadis ini akan datang kaum umat ya setelah umat terbaik itu orang-orang yang mudah bersumpah, mudah bersaksi, mudah bernazar sebelum diminta. Ini menunjukkan tercelahnya sikap tersebut perbuatan tersebut ya memang dia tidak terlarang sumpah itu ketika dia dilakukan pada tepatnya sesuai pada porsinya yang terlarang itu ketika dia sembarangan di semua keadaan dia bersumpah di semua perkara dia bersumpah perkara yang kecil-kecil yang remeh-temeh ya sebagaimana telah kita contohkan tadi jualan buah jualan jeruk ya jualan semangka bersumpah ya ini tidak semestinya demikian ya sumpah itu boleh dilakukan pada saat yang genting ya pada saat yang mendesak ya misalnya ada orang yang menyangka kita menuduh kita misalnya mencuri kita bisa bersumpah ya demi Allah kita tidak mencuri karena memang posisinya memang membutuhkan kita untuk bersumpah. Tapi kalau untuk berdagang, jualan semangka, ya umur perkara yang kecil ya, yang remeh temeh, itu tidak tidak diperbolehkan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nil kasbi itu bisa menghapuskan keberkahan dagangan tersebut. Intinya kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita ketika ingin bersumpah kita harus bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sumpah kita itu juga harus jujur. Ya, harus benar isinya. Tidak boleh berbohong. Karena berbohong dalam bersumpah itu masuk dalam kategori dosa yang besar. Ya, dan yang terakhir lisan kita ini harus sering-sering kita tahan untuk bermudah-mudahan dari bersumpah karena dalam bersumpah itu adalah ada bentuk pengagungan ya dan tentunya pengagungan itu ya lahir dari hati yang benar-benar mentauhidkan Allah pada perkara-perkara yang penting bukan pada perkara-perkara yang kecil dan remeh-temeh. Demikian kiranya pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga yang sedikit ini menjadi pelajaran bagi kita, yang menjadi bekal bagi kita untuk kita bisa terus ia beraktivitas beribadah Ia memperbanyak amal untuk terus ia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kita sampaikan wa akhiru dakwana Anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.